Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan sampai pada pembahasan materi kita yang ketiga terkait buku. Capaian pembelajaran mata kuliah kita terkait materi ketiga kita ini sama seperti topik kita hari ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah tentang media cetak buku. Nah, sejarah buku itu sendiri kita harus berangkat dari bagaimana mesin cetak Gutenberg itu ditemukan. Karena ini menjadi cikal bakar lahirnya buku. Dengan mesin cetak akan memungkinkan buku teks diproduksi secara massa. Gitu. Sehingga memang penemuan mesin cetak Gutenberg menjadi cikal bakar lahirnya dari sebuah buku. Sampai kemudian buku berkembang dari era sekarang ini dalam bentuknya buku elektronik atau e-book. Buku dengan halayaknya, bagaimana hubungan buku dengan halayaknya? Nah, kita akan menyasar tiga hal penting. Yang pertama, nilai budaya buku itu sendiri. Buku memiliki tujuh kekuatan budaya dari sebuah buku buku dianggap sebagai representasi budaya, agen perubahan, hiburan, dan banyak lain yang lainnya. Nah kemudian terkait dengan nilai budaya, yang dimana budaya, uh, salah satunya bercerita tentang atau menjelaskan tentang buku memiliki kekuatan sebagai agen perubahan, sebab, buku bisa juga dipakai sebagai refleksi dari sejarah dan budaya, itu membuat buku memiliki pengaruh yang cukup untuk pembacanya, sehingga diberlakukan sensor untuk buku. Ada beberapa buku yang mengenai isu-isu tertentu, misalnya dunia sangat sensitif dengan isu-isu tentang komunisme, terutama di Indonesia, dengan PKI-nya, Partai Komunis Indonesia, sehingga banyak sekali dilakukan penyensoran terkait dengan buku-buku dengan genre yang seperti itu itu kan yang kemudian yang ketiga adalah buta huruf sebagai sensor diri itu sendiri sebenarnya sensor buku itu tidak ada di tangan lembaga yang berwenang katakanlah pemerintah di sini tetapi sebenarnya sensor buku itu sendiri terletak pada mana ketika kita tidak melek pada buku bukan tidak melek pada huruf itu tidak bisa membaca tapi ketika kita tidak membaca buku otomatis kita melakukan sensor secara mandiri terhadap buku. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengakses kontennya, tidak bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh sebuah buku. Sehingga kealpaan kita, keabsenan kita membaca buku merupakan bentuk konkret dari penyensoran diri kita sendiri terhadap buku. Nah, cangkupan dan struktur industri buku. Ada 11 kategori buku yang dijelaskan oleh Baran. Teman-teman, di sini saya akan menantang kalian coba nanti kalian gitu kan ya secara interaktif kita akan mempelajari dan diskusikan dari yang sudah kalian baca dari kecil hingga sekarang ini semua buku yang sudah kalian pernah konsumsi masuk pada tipe-tipe apakah buku kalian itu atau kalian bisa mengidentifikasi sebenarnya kalian cenderung lebih banyak mengkonsumsi buku dari tipe yang mana ketimbang tipe yang lain oke okay? nah tren dan konvergensi pada penerbitan buku. Nah, sama seperti media yang lain, buku juga harus berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada, perubahan teknologi itu sendiri. Konvergensi mengubah hampir semua aspek dari industri buku. Konvergensi merubah bagaimana buku itu didistribus didistribusikan dan buku itu dijual. Buku didistribusikan dari penjualannya. Nah, ketika kita mengenal buku cetak, kita akan tahu kan ada percetakannya, penerbitannya, bahkan bagaimana buku itu didisplay di toko buku. Tapi ini tentu saja berubah ketika buku berbentuk elektronik atau e-book. Distribusinya akan dilakukan dalam website tertentu, penjualannya pun seperti itu. Ya kan? Nah, ada hal-hal yang berubah, banyak bisnis yang berubah, lini bisnis yang berubah ketika buku mengalami konvergensi. Buku bisa diakses dalam bentuk telepon pintar, tablet ketika dia bentuknya elektronik. Sehingga kondisi ini akan melahirkan adanya pembaca buku elektronik. Nah, pembaca buku elektronik ini akan membentuk kegiatan membaca menjadi cara-cara yang bersinggungan dengan internet. Budayanya akan lebih lekat dan mendekati budaya mengkonsumsi internet. Bagaimana membaca buku tidak hanya membalikan halaman dan kertas, tapi lebih pada men-scroll atau menggulung layar di layar media kalian, apapun itu, handphone, tab, dan lain sebagainya. Nah, buku juga mengalami nih secara industri konglomerasi. Buku menjadi bagian dari perusahaan yang lain. Untuk bisa berkembang, untuk bisa bertahan, buku menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar tentu saja. Nah, permintaan profit dan hyperkomersialisasi buku sebagai bagian dari bisnis, tentu saja profit menjadi hal yang utama untuk tetap bisa bertahan di industri ini. Apa yang dilakukan? Hyperkomersialisasi. Bentuknya seperti apa? ada produk dalam sebuah cerita buku, di novel, ada berbagai merchandise yang bisa dijual dari sebuah buku. Kalau kalian kenal Harry Potter, Harry Potter salah satu buku fenomenal dengan penjualan merchandise yang cukup dahsyat. Bahkan orang bersedia membeli tongkat Harry Potter, satu bundling, satu paket dengan buku-bukunya, ya kan? Nah, seiring perkembangan zaman, industri juga berubah, begitu juga dengan buku, dalam buku itu sendiri, perkembangannya adalah ternyata ada nih pertumbuhan percetakan-percetakan kecil di mana penulis-penulis independen bisa memproduksi bukunya dalam skala kecil, jumlah kecil melalui percetakan-percetakan dalam skala yang lebih kecil ini, teman-teman. Itu kenapa? Jangan heran kalau kita kenal buku-buku yang mungkin memang kok kita nggak pernah tahu ya, kok kita nggak pernah baca. Satu, bisa saja bukan segmentasinya. Bisa juga memang buku itu keluaran dari buku-buku yang dari percetakan kecil, sehingga promosinya, distribusinya terbatas, sehingga mungkin para pecintanya aja yang mengkonsumsi. Tapi orang di luar sana nggak bisa mengkonsumsi karena mungkin nggak ada di Gramedia atau toko buku besar lainnya. Tolong disunting ya kalau nanti ada toko Gramedia, kita kan beriklan. Padahal ini kan kuliah. Nah, kemudian yang terakhir adalah restrukturisasi retail buku. Nah, ketika membicarakan retail buku, kita akan bisa mengamati tentang fenomena restrukturisasinya, bagaimana sih buku itu dijual gitu kan, ya. sekarang e, fenomenanya untuk mempromosikan buku orang nggak cuma jual itu memampang buku dalam toko buku di toko buku di rak toko buku, tetapi ada berbagai cara atau metode untuk bisa mempromosikan buku misalnya digelar acara acara bedah bukunya ketika meluncurkan suatu buku atau acara yang spesifik nih bukan anak, anak nih yang fenomenal dilakukan bahkan penulisnya membacakan dongeng untuk anak-anak di satu acara kecil yang intim antara penulis dengan pembacanya ada ngobrol kemudian membacakan bukunya anak kecil yang berkumpul dibacakan dongengnya hal-hal seperti ini yang menjadi pendekatan baru dalam industri buku teman-teman Nah, untuk mengembangkan literasi media kita terkait buku, bagaimana kita mengkonsumsi buku? Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari fenomena Harry Potter. Harry Potter menjadikan buku itu menjadi media yang sangat digandrungi, di mana orang-orang mau kembali lagi membaca buku, memiliki minat membaca yang tinggi untuk buku Harry Potter. Kenapa? Ternyata memang salah satunya yang paling substansi adalah karena Harry Potter dibuat dengan baik, dituliskan dengan baik secara ide, secara penggarapan dan eksekusinya oleh J.K. Rowling. Itu itu kenapa Harry Potter dianggap sebagai salah satu buku yang sangat berkualitas. Ternyata kualitas konten dari sebuah buku menjadi daya tarik utama untuk mampu menarik orang membaca buku, teman-teman. Jadi kita nggak bisa nih maksa orang baca buku tapi bukunya nggak berkualitas. Itu yang kita bisa pelajari dari Harry Potter. Lalu apa lagi yang bisa kita pelajari dari Harry Potter? Ya, tadi untuk bisa bertahan hidup, buku bisa melakukan hiperkomersialisasi. Misalnya, menjual merchandise-nya, mulai dari kaos, tas, dan atribut-atribut Harry Potter lainnya. Harry Potter juga jadi franchise besar ada di Disneyland dengan satu wahana khususnya dibuat filmnya, filmnya sequel gitu. Itu menjadi salah satu pemasukan buku di luar penjualan buku itu sendiri, teman-teman. Sehingga buku juga bisa bertahan. Jadi, itulah yang bisa kita pelajari dari buku sebagai konsumen, pembacanya dan untuk mempelajari bisnis bukunya seperti itu besar harapan saya ketika kalian sudah tahu sejarahnya perubahannya tren konvergensinya serta literasi medinya kalian akan lebih mau lagi membaca buku apapun itu coba buku terdekat yang ada di kalian ambil dan mulai baca lagi ya teman-teman terima kasih untuk hari ini selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh